Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qa'ilin. Tabarakan bi dhikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falisa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati wabil khusus sahibul bait ataupun sahibul hajat, Bapak Dede beserta Ibu dan segenap keluarga besar yang sama-sama saya hormati dan insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para guru-guru, para asatidz wal asatidzah, yang tentunya masya Allah banyak hadir guru-guru kita pada kesempatan di siang hari ini. Namun mohon maaf sejak ta'zim saya tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya tentunya selaku muridnya. Yang terhormat kepada segenap aparatur pemerintah sipil ataupun militernya, wabil khusus kepada Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua RT-nya, dan juga yang sama-sama saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mana ibu-ibu ini? Ada ibu-ibu ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin sekalian, jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan di siang hari ini, yang sama-sama dihormati dan insya Allah mudah-mudahan kesemuanya kita dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teriring salam puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan wasilah, inayah, taufik wa hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih itu nikmat iman Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan siang ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim di antara kita di dalam rangka kita memenuhi undangan sahibul hajat Bapak Dede sekeluarga, tidak lain adalah untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai yang alhamdulillah tanggal berapa pada nikah kemarin? Tanggal 3 Maret kemarin sudah dilangsungkan akdu nikahnya di Blitar, Jawa Timur sana. Oleh karena itu yuk Bapak Ibu kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan kedua mempelai Mas Dian Febrianto dan juga Lia Danianti ini insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakkan rizkinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini nantinya cepat diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang dapat berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah berguna bagi nusa, bangsa dan juga agama tentunya. Kita juga doakan mudah-mudahan kedua mempelai Mas Dian dan juga Mbak Lia ini insya Allah mudah-mudahan di dalam membina rumah tangganya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda kita, itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rumah tangganya adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang tercipta, rumah tangga yang terjalin dengan cinta dan kasih sayang dari keduanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siang model kayak begini kita masih nyempetin hadir untuk melaksanakan undangan sahibul bait.
Masya Allah, kalau kita ngikutin nafsu mah Pak, bahasa orang Depok mengomongnya udah ogah banget, segan banget bawaannya. Kita hadir ngaji siang-siang kayak begini, udah mah panas, nyelekep, la ilaha illallah, enakan kayak tidur di rumah ademan romannya. Tapi alhamdulillah kita ngaji kita siang hari ini Pak, alhamdulillah. Gak berhenti-berhenti nih kita ibadah. Tadi sebelum duhur kita sudah siap-siap mau sholat duhur. Waktunya duhur kita sholat duhur. Beres sholat duhur gak langsung pulang, datang langsung ke tempat acara ini. Insya Allah Pak, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, gerak tubuh yang kita gerakan untuk hadir melaksanakan ngaji kita di siang hari ini dicatatkan sebagai amal soleh, amal ibadah. Insya Allah untuk bekal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan ragu, insya Allah Allah sudah janjikan kepada kita. Wa'ada Allahu alladzina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kemudian dengan modal iman yang Allah berikan, wa'amilus shalihat, kita mau mengerjakan amal saleh. Kalau sudah beriman kemudian kita mau mengerjakan amal saleh termasuk hadir ngaji kita di siang hari ini, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala wa ajrun azim, dan kita akan mendapatkan nilai ganjaran yang insyaallah berkah bahkan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Makanya saya yakin Pak, kalau kita sepakat ini acara-acara yang baik, baik kan Ipan Ipunnya kan, kita punya acara baik ya Pak ya, acaranya acara yang baik, insya Allah berarti tempatnya juga adalah tempat yang baik. Kalau sudah acaranya baik, tempatnya juga tempat yang baik, insya Allah saya yakin yang mau hadirnya juga adalah orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asral muslimin jamaah rahimakumullah, singkat saja apa yang saya sampaikan sesuai dengan instruksi perintah dari MC kita. Ya Pak ya, gak lama katanya, singkat aja insya Allah. Paling jam 3 kurang lafal insya Allah. Iya nyampe asal. Pokoknya jam 3 mah kurang udah insya Allah. Singkat saja tausiah ataupun nasihat pernikahan, tentunya nasihat perkawinan untuk kedua mempelai. Ini ngomong-ngomong pengantinnya yang mana sih juga gak tahu. Ada dalam ya. Ya sepengantin emang dalem ya, tentang pengantin dah. Ya, alhamdulillah Abang Dian ataupun Mas Dian sudah dinikahkan dengan siapa, Lia dan Yanti. Alhamdulillah, bersyukur, berbahagia, tentunya itulah yang dirasakan oleh kedua mempelai. Tapi pesan saya hari ini untuk kedua mempelai wabil khusus dan umumnya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Abang, saya panggil Abang aja deh, ya biar enak bahasanya. Ya kan kita di Jakarta ya kan, Abang aja udah. Abang, Masya Allah Bang, Abang bahagia, Abang senang sudah menikah dengan seorang wanita pilihan Abang, jauh bahkan yang ada di Blitar sana. Gimana ketemu nih ya? Alhamdulillah, yang jelas Abang sudah nikah. Pesan saya yang pertama, Abang, beres nikah jangan lupa sama orang tua. Beres nikah harus makin sayang sama orang tua. Beres nikah harus makin lebih peduli sama orang tua. Beres nikah harus makin mau berbagi dengan yang namanya orang tua. Apa alasannya? Tidak mungkin Abang bisa nikah, tidak mungkin Abang bisa sukses sampai dengan keadaan sekarang kalau tanpa jasa daripada orang tua. Betul? Betul ya Pak ya? Masya Allah ya Rabb. Makanya saya mau mohon maaf buat orang Depok, orang Depok itu ngomongnya rada-rada nyablak. Makanya saya mau gedeg buat kalau ada anak ngomong, orang tua gua mah gak ngasih apa-apa. Dasar orang tua pelit. Dasar orang tua kagak tahu anak susah. Dasar orang tua kagak punya jasa. Ke sekolah modal sendiri, kawin modal sendiri, bikin rumah modal sendiri. Orang tua macam apa kayak gitu? Astagfirullah. Ini kalau ada anak ngomong kayak begitu jauh pakai bahasa Jakarta Utara, emang itu keluar gedok batu punya. Kok tega-teganya ada anak ngomong kayak begitu sama orang tuanya? Ingat Bang Dian dan juga Mbak Lia, tidak mungkin adanya kita kalau tanpa adanya orang tua kita.
Tidak mungkin adanya sukses dalam diri kita kalau tanpa ada pendidikan yang diberikan yang terbaik bahkan oleh orang tua kita. Tidak mungkin kita bisa memiliki apapun kalau tanpa ada jasa mereka orang tua kita. Maka pesan saya yang pertama untuk kedua mempelai, yuk beres nikah harus makin sayang dan peduli kepada orang tua kita. Masya Allah, insya Allah. Karena memang orang tua ini kan keramat buat kita. Kita tahu Pak sejarah, kita punya sejarah umat Islam, seorang Al-Qamah saja Pak. Al-Qamah ini yang kita tahu dalam profilnya adalah sahabat Nabi. Kalau sudah dikatakan sahabat berarti ngalamin hidup bersama Nabi. Bahkan kita tahu kebiasaannya Al-Qamah bukan main Pak, luar biasa. Kalau kita jamahnya jamah model kayak begini aja, Al-Qamah mau berjamahnya sama Nabi. Bayangkan Pak, hebatnya Al-Qamah bisa berjamaah hidupnya bersama Nabi. Tapi kita tahu dalam sejarah Al-Qamah di akhir hayatnya hampir saya katakan hampir saja tidak bisa berucap lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Qamah hampir saja tidak bisa berucap lafaz la ilaha illallah. Sahabat bingung, sahabat heran, kok ada modelnya Al-Qamah yang rajin ibadah bahkan berjamaah bersama Nabi di akhir hayatnya hampir tidak bisa berucap lafaz la ilaha illallah. Kenapa ini bisa terjadi? Singkatnya Pak, selidik demi selidik, diinvestigasilah kalau bahasa kita sekarang, ternyata Al-Qamah durhaka sama ibunya. Ternyata Al-Qamah durhaka sama ibu yang telah melahirkannya. Ternyata Al-Qamah sudah sering menyakiti hati ataupun perasaan ibu yang telah menyusuinya, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada Al-Qamah. Lebih memilih istri dibandingkan dengan ibunya. Masya Allah ya Rabb. Apa yang terjadi? Singkatnya Al-Qamah ketemu dengan sakaratul maut, hampir saja tidak bisa berucap lafaz la ilaha illallah. Masya Allah ya Rabb. Ini sebuah gambaran kepada kita betapa pentingnya hidup kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Makanya dalam hadis yang sangat populer ini masyhur sering kita mendengar, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bang Dian, ridhonya Allah ada dalam ridhonya orang tua kita. Bencinya Allah pun ada dalam bencinya orang tua kita. Tidak mungkin Allah ridha kepada kita kalau orang tua kita enggak ridha sama kita. Oleh karena itu insya Allah letakkan diri kita, posisikan diri kita untuk kita berbuat baik kepada Allah. Tapi jangan lupa juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tentu yang jadi pertanyaannya, Ustaz gimana caranya? Gampang aja dah kalau bahasa kita orang Jakarta gini aja, orang tua masih hidup datengin. Itu aja gampangnya mah. Ya. Orang tua masih hidup datengin, orang tua kagak ada yuk kita doa. Doain gitu aja sih gampangnya. Orang tua masih hidup datengin Bang Dian. Jangan lagi ada bahasa orang tua ngomong sama tetangga. Anak mah banyak. Sedih banget ya orang tua roman. Anak mah banyak, cucu mah banyak, tapi satu pun kagak yang ingat sama gua. La ilaha illallah. Ke orang tua anak banyak, cucu banyak, ada yang mau datang ke rumah orang tuanya. Makanya orang tua masih hidup datang. Minimal mas bulan sekali kita datang ke rumah orang tua. Pantas enggak Pak kira-kira kita datang ke rumah orang tua? Pantas ya Pak ya? Bagus enggak Pak kira-kira kalau kita datang ke rumah orang tua? Bagus. Iya kan? Bagus kita datang ke rumah orang tua, pantas kita datang ke rumah orang tua, apalagi sebulan sekali awal bulan model kayak begini. Ini udah tanggal 9 ini awal bulan dah hitungannya. Coba ya. Datang ke rumah orang tua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya kabar orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Bapak, mama, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, sehat. Tanya lagi, punya duit, Pak? Ma? Alhamdulillah, duit, Ma. Duit malah kan gua nungguin dari lu. Duit mah habis. Bapaknya penasaran, emang apa lu nanya duit? Enggak, biasa. Nah, kira-kira biasanya orang sini apa ya? Biasa. Kira-kira biasanya orang sini apa? Biasa aja dah. Ya kan kebanyakan biasanya minjem. Lah kan kadang ada anak yang minjem mulu sama orang tuanya. Ada gak yang minjem mulu sama orang tuanya? Wah gitu dia, makanya biasanya begitu. Masih mending kalau minjem mau bahasanya gantiin. Minjem bahasanya, bener gak Pak? Lah kan kadang ada anak yang bawaannya minta mulu sama orang tua. Bener gak tuh? Ada gak kira-kira anak yang bawaannya minta mulu sama orang tua? Ada gak?
yang kita mulai orang tuanya ada. Ada yang begitu ada. Itulah namanya duduk. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb. Sebelum nikah minta sama orang tua, awal-awal nikah minta sama orang tua, sampai sekarang udah punya anak satu, punya anak dua, masih bawaannya minta mulu sama orang tua. Tapi orang tua masa king sayangnya sama anak, dikasih aja kalau buat anak, bener gak, Bu? Bener gak, Bu? Jadi duit habis duit nih, Pak. Habis duit mah. Beras masih ada beras. Alhamdulillah beras masih ada. Namanya kita tinggal berdua. Apalagi bapak udah kena diabetes lagi. Wah. Udah makan jadi taker kan. La ilaha illallah. Beras masih ada. Berapa liter lagi, Mak? Ada kali 10 liter lagi, Mak. Buruan, Mak, bagi 2, 55. Bukannya ngasih, yang ada malah minta. Tapi lagi-lagi bahasanya orang tua mah kalau diminta sama anak ridho, wae udah. Dikasih aja kalau buat anak, kasihan bawaannya orang tua kalau sama anak. Iya kan? Tapi mohon maaf nih bahasa orang Depok ngomongnya kayak begini, tapi kadang kurang ajarnya anak sama orang tua. Giliran orang tua kangen sama anak, giliran orang tua kangen sama cucu, didatangi ke rumah anaknya, dilihat cucunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata kita, waduh perasaan gua kenal suara. Pas diintip dari jendela, beneran bapaknya sama emaknya main. Langsung instruksi dari suami kepada istri dan juga anaknya. Woi, buruan umpetin yang ada di rumah. Kenapa emang habis dan dimintain orang tua kita? Ini kalau orang Depok, ya gua mau tahu gini. La ilallah. Lama saya ada anak kebangetan pelit sama orang tua. Lama saya ada anak kebangetan gak mau ngasih sama orang tua. Takkan gak pantas ya Pak anak pelit sama orang tua. Pantas gak anak pelit sama orang tua? Bagus gak Pak? Gak ada pantas-pantasnya, gak ada bagus-bagusnya. Apa alasannya? Lawang dulu Bapak yang namanya punya orang tua semuanya buat anak. Benar gak Pak? Bapak kan kerja Pak. Walaupun hari ini Bapak lagi gak kerja ya. Bapak kan kerja, Bapak dulu kerja dari pagi nyampe siang, siang nyampe sore, sore nyampe malam, malam nyampe pagi. Bahkan ada yang kerjanya Bapak gak pulang-pulang. Oh iya, itu mah ya. Kalau ditanya, capek Pak kerja? Ya capek lah, emang duitnya buat siapa? Buat anak, begitu Pak. Iya kan? Masya Allah ya Rabb, rumah digedein lagi, rumah ditingkatin lagi, rumah ditambah kamar lagi. Kalau ditanya, emang tuh kamar buat siapa? Apa jawaban kita? Buat anak. Motor beli lagi yang baru, lah kan yang dulu juga masih ada yang jelek. Ya kan, biarin yang jelek kan buat saya. Emang tuh motor baru buat siapa? Buat anak. Tanah dibeli 100 meter, 200 meter, 300 meter. Apalagi di Jakarta, berapa juta semeter? Kan udah ketahuan. La ilaha illallah, mahal Pak harganya. Biarin mumpung tahun ini lebih murah, tahun besok lebih mahal lagi. Emang tuh tanah buat siapa? Apa jawaban kita orang tua? Investasi buat anak. Semua orang tua membuat anak, buat anak, buat anak. Padahal belum tentu nanti yang punya anak buat orang tua. Betul? Betul? Makanya semua gedek banget kalau ada anak yang pelit sama orang tua. Karena sebel banget kalau ada anak yang pelit sama orang tua. Dan insya Allah di sini mudah-mudahan kagak ada anak yang pelit sama orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada baik banget sama orang tua. Ya kan, sebulan punya anak 5 kalau saring 2 juta jadi lumayan kita 10 juta. Ya apa cawainya. Iya, kalau kita punya anak 5 sebulan pada ngasih sebulan satu orang 2 juta. Lah kalau 5 kali 2 udah 10 juta teman kita hidup. Emaknya pas dengar kayak begitu, kalau begitu jangan 5 lah, kan sekalian 10 gue punya anak. La ilaha illallah, boro-boro 2 juta, boro-boro 2 juta, 200 lagi yang mending. La ilaha illallah, orang tua mah kagak ngarep dikasih, orang tua mah kagak ngarep dikasih, orang tua mah tapi nungguin. La ilaha illallah, sekarang kita kan kudu ditanya, pantas gak sih kalau anak ngasih sama orang tua? Lepantes banget, kagak ada salah-salahnya. Dulu kita yang dikasih, sekarang kita yang ngasih. Dulu kita yang dilayani, sekarang kita yang melayani. Dulu kita yang difasilitasi, sekarang kita yang memfasilitasi. Wajar kita buka dalam kitab Durratun Nasihin. Salah satu kewajiban anak kepada orang tua ataupun hak orang tua daripada anaknya, wal khidmatu ini saja, layanin orang tua kita. Kalau memang orang tua kita butuh pelayanan kita, begitu bahasanya. Insya Allah, orang tua masih hidup datengin, orang tua udah kagak ada, yuk kita doa. Doain itu sih. Kita buka dalam kitab I'anatut Thalibin, syarah dalam kitab Fathul Mu'in.
disebutkan di jilid yang kedua halaman 142 dalam kitab Ana. Dikatakan babu zikril maut ana arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa takifu ila hada'i buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha alfa maratin bi sautin hazinin ya ahli wa yawman sakanu bi buyutina wa yawman labisu siyabana wa yawman iktasamu amwalana hal ahadu minkum yatafakkaruna yatadhakkaruna fi gharbatina wa nahnu fi sijinin tawil wa hisnin syarik innal fadla fi aidikum kana fi aidi. Masya Allah, apa artinya hadirin yang saya hormati? Ruh-ruh orang yang beriman turun ke sama hidung itu tiap malam. Dia ada di sekeliling rumah kita, teriak ribuan kali, apa kata mereka para arwah orang tua kita, kakek moyang kita, nenek moyang kita, hai keluargaku, hai orang-orang yang telah. Roh-roh orang yang beriman turun ke sama dunia itu tiap malam. Tiap malam di ada di sekeliling rumah kita, teriak ribuan kali, apa kata mereka para arwah orang tua kita, nenek moyang kita, kakek moyang kita, hai keluargaku, hai orang-orang yang telah membagi-bagikan hartaku, kebunku, sawahku. Apakah di antara kamu yang mikirin aku dalam kubur? Ingat aku dalam kubur. Apa yang kau miliki saat ini ialah punyaku pada waktu dahulu. Ya kan, kalau kita pikir benar juga, Pak. Kebun yang kita punya asalnya punya siapa? Orang tua. Sawah yang kita punya, kalau bahasa orang sono mah sawah. Memang kan walaupun Depok dekatnya ke Bogor, jadi masih banyak sawah. Sawah yang kita punya asalnya punya orang tua. Makanya kalau ada anak bilang tadi bahasanya orang tua gue, maka gak ngasih apa-apa. Kebangetan banget tuh anak. Ya Allah ya Rob. Makanya kita perlu ingat dah. Mobil khusus buat Abang Dian. Bang Dian, insya Allah Bang, ya, adanya kita dan suksesnya kita karena jasa orang tua. Kemudian yang kedua, nasihat untuk pengantin mobil khusus. Yang kedua adalah, Abang sekarang sudah dinikahkan, ya, udah punya tanggung jawab sekarang. Kalau kemarin masih tanggung jawab orang tua, sekarang Abang sendiri yang udah punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap istri dan juga nanti untuk anak-anak keturunan Abang. Alhamdulillah. Ya, yang diharapkan orang tua kalau sudah menikah adalah langgeng abadi, sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang diharapkan. Maka yang harus disampaikan hari ini yang kedua sebagai bentuk nasihatnya adalah apa? Kalau ingin sakinah, mawaddah, warahmah, pesannya adalah sadar akan kewajiban masing-masing. Apa kewajiban sebagai seorang suami? Yang pertama, Pak, suami itu punya tanggung jawab cari nafkah. Tapi patokannya halal. Karena bahasanya kalau kita cari duit doang tanpa halal, ini repot urusan. Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang jadi, Pak, yang tumbuh, yang besar dari harta yang haram dimasukkan ke dalam api neraka, itu lebih utama. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita bicara kaidahnya majtama'al halal wal haram ila ghalabal haram wal halal. Kalau dikumpulkan antara yang halal dan yang haram, maka yang haram dapat mengalahkan yang halal. Walaupun yang halal banyak, yang haramnya sedikit. Karena kalau bahasa pakaian, Pak, gede ini pakaian yang saya pakai. Tapi kalau menang aja sedikit aja, susah kita yang pakai buat ibadah. Karena apa? Itu modelnya. Makanya, Bang, ayo jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak-anak kita, atau singkatnya jaga keluarga kita dari harta yang haram. Ya, jaga keluarga kita dari siksa api neraka dengan cara apa? Dengan cara kita mencari nafkah yang halal-halal saja. Insya Allah. Insya Allah tenang hidup kita, tenang ibadah kita, tenang diri kita kalau hidup sudah mengkonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kemudian yang kedua, Abang, jadilah suami yang saleh, Bang. Jadilah suami yang bertanggung jawab, Bang. Jadilah suami yang baik untuk istri kita, Bang. Masya Allah ya Rabb, jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Jauh sebelum undang-undang KDRT disahkan. Ya kan? Sekarang wanita itu dilindungi Pak sama undang-undang. Ada undang-undang KDRT. Makanya kalau bapak bahasnya macam-macam sama istri, galak sama bini, terus istri main ditamparin, digamparin, digebugin sama kita, kagak ridho istri kita, dilaporin sama polisi, ngandang kita, Pak. Tahu ngandang? Masuk penjara kita urusan. Iya kan? Iya.
jauh sebelum itu disahkan, Nabi jauh-jauh hari 14 abad tahun yang lalu sudah mengatakan, wala tadribil wajha, tidak boleh mukul apalagi bagian wajah kepada istri kita. Makanya Islam itu indah, Nabi sudah mengajarkan keharmonisan dalam rumah tangga, tidak boleh ada kekerasan. Makanya sampai Nabi mengatakan wala tadribil wajha, tidak boleh mukul apalagi bagian wajah kepada istri kita. Enggak boleh, Bang Rian. Ya, jauh-jauh dari berita kalau dipukulin kan kasihan banget orang. Ya Allah ya Rabb, kasihan yang namanya digambar mah Pak, di mana siapapun siapapun dia, jangankan perempuan, kita kesakit. Ya Allah, ya Allah. Kita coba itu kalau gambar pakai dong itu pekerjaan saya, Mak. Ya. La ilaha illallah, ya. Begitu modern. Enggak boleh kita kekerasan dalam rumah tangga itu ada. Enggak boleh. Kalau ingin harmonis, sayang sama istri, perlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Yang kejadian kayak Rita Sugiarto, kasihan sama Rita Sugiarto. Sampai curhat dalam lagunya, cukup-cukuplah. Jangan kau tambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak sanggup lagi ku bertahan untuk hidup bersamamu. Sedap. Makanya jangan ngabang lah, insyaallah baik-baik aja kita sama sama istri kita, insyaallah ya. Ngomongnya dijaga, jangan suka ngina sama bini. Kan kadang waktu awal nikah doang bagus banget bahasanya, Neng. Aduh, Neng cantik udah. Ya kan, bibir tipis, ya kan lekukan alis bagus, masya Allah, tangan juga kelihatannya mulus semuanya udah, sampai kaki juga, mantap udah kelihatannya, giliran udah punya anak, apalagi lagi hamil 7 bulan, 8 bulan udah kagak puguh lagu kan tuh bini laguan, ya kan, lihat perutnya, gede banget, kalau udah perutnya gede kayak begitu kan jalan kayak ugag, igeg, kalau kata orang Sunda mah palagag, pelegeg. Mata lagi teret, depan kanak tunduk, teh kicep, kicep. Aduh, masya Allah, nasibnya ibu lagi hamil. Kan begitu biasanya ya. Ya Allah, ya Rabb. Ya emang begitu, Pak. Repot, Pak. Allahu Akbar. Bagus, dulu mah dibagus-bagus. Sekarang mah udah hamil 7 bulan, 8 bulan. Ya Allah, dihina-hina, Neng. Salah satu bibir tipis banget. Bibir dulu mah tipis banget, gue, Neng. Apa sekarang jadi dawer begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat alis dulu melakukannya udah persis kayak lakukan Krisdayanti karena pakai almarhum Ponori kan begitu. Parah pisan. Ya Allah ya Rabb, ngelihat kaki karena udah bawaan orok kali, bukan cuma perut doang yang gede, kaki juga ikutan gede turun kali itu ya. Ya Allah ya Rabb, itu suami tega banget nginanya tuh kaki orang apa kaki gajah gitu. Parah pisan udah. Nginanya udah parah banget udah. Ya Allah ya Rabb, nggak boleh Bang Rian kayak begitu, nggak boleh ya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ingin harmonis, muliakan istri kita, insyaallah. Bukan cuma suami doang yang punya tanggung jawab, bini juga punya tanggung jawab, istri juga punya kewajiban. Apa kewajiban seorang istri nih buat Neng Lia dan Niat dan Niati kali ya, masya Allah ya. Alhamdulillah, istri itu punya tanggung jawab. Singkatnya istri itu, jadilah istri yang soleh. Kata Nabi, istri yang soleh itu yang seperti apa? Inna warta ilaiha syaratka. Istri yang soleh itu dilihatnya aja nyenengin. Nih, balia. Istri yang soleh itu dilihatnya aja ngebahagiain. Istri yang soleh amat dilihatnya aja nenangin, nentermin. Istri yang soleha. Makanya insya Allah, ini buat Mbak Lia nih. Besok suami kita Bang Dian mau berangkat kerja, siapin segala kebutuhan suami. Ya kan? Biasa pakai kemeja, siapin kemejanya. Udah disiapin kemejanya, pakein dasinya. Bukan main. Ya kan? Udah dipakai dasinya, pakein jasnya. Ambilin tasnya, siapin alat komunikasinya, handphone, tablet, sirup, puyer, masukin semua. Dan tablet udah masuk, tinggal sirup sama puyernya. Kali aja dia puyeng di jalan. La ilaha illallah.
Ibu-ibu di sini suka begitu kagak, Bu? Hah, ibu-ibu di sini suka begitu kagak? Kagak pakai dasi kagak? Kagak pakai jas kagak? Emang pakai apaan? Dan dia dosen lo buai banget. Emang suami saya mau kerja di mana pakai dasi? Emang suami saya mau kerja di mana pakai jas? Lama saya katanya mau ngojek online pakai dasi. Alhamdulillah. Ya maksud saya nyesuaiin aja, Bu. Kalau memang mau ngojek, ambilin jaketnya, ambilin helmnya, begitu ya, Bu ya. Insya Allah. Begitu juga nanti Mbak Lia, begitu Mbak. Siapin segala kebutuhan suami kita. Jangan lupa sebelum berangkat kerja, suami kita biar kuat tenaganya, biar semangat kerjanya, kasih makan. Ya kasih makan, biar kuat tenaganya, ngasihnya dengan bahasa yang bagus, Mbak Lia. Ya, ngasihnya dengan bahasa yang bagus. Apa, begitulah bahasanya. Coba itu ketawa, itu bintangnya, serem. Ya, atau ayah, saya biasa kalau saya dipanggilnya ayah. Ayah, bunda udah masak nih buat ayah. Nanti ayah sebelum berangkat kerja, ayah berangkat kerja, ayah makan dulu ya, ya. Dijawab sama suami karena bahasa nawarinya bagus kayak begitu. Iya, Bun. Makasih ya, Bun ya. Begitu bahasanya. Ini kan kadang kagak begitu. Bang. Gua udah masak nih buat lu, Bang. Nurutin nafsu mah gua segan masak pagi-pagi buat lu, Bang. Tapi berhubung lu mau berangkat kerja, entar lu melehoi malah belum makan, makanya gua paksa masak pagi-pagi buat lu, Bang. Makanya awas kalau lu kagak makan, gua capek-capek masak. Awas lu kalau kagak makan, gua gedik lu, Bang. Masya Allah. Jadi kalau begitu bahasanya, makanan enak ini juga pahit, Romano. Dan begitu ya, Neng ya. Bye-bye kita sama suami. Suami berangkat kerja, salim sama suami. Anterin suami sampai habis sama belokan. Liatin ya suami kita, belum habis belokan, ngeliatin. Ya kan? Ini kan kadang boro-boro, suami berangkat kerja dicariin dia susah. Mah, berangkat ya? Iya! Salaman dulu, gak usah. Assalamualaikum, salam. Masya Allah ya. Dalam rumah udah ke dalam hutan. Segitu suami berangkat kerja susah banget dicariinnya. Apalagi suami pulang kerja kagak bawa duit. Wow, urusannya repot udah. Suami kalau pulang kerja kagak bawa duit, romannya H2C, harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Gue balik jangan. Ya balik juga sih ujung-ujung, tapi kepaksa romannya. Assalamualaikum, bener pi tanggal tua nih Fani. Waalaikumsalam. Mah, bukain pintu. Buka sendiri, kalau dikunci. Mah, lapar. Makan sama. Sama apa makannya? Gila, bila gue segala nanya, makan sama apa? Makan biar yang ada. Lu kan nyadar apa 20 ribu sehari sama gua. Gila, gila. 20 ribunya dibangkit-bangkit sama dia. Ya, temenin ngapa, mah? Makannya udah sama dari tadi. Oke, bocah gue ditemenin. Makan gue sendiri. Lu, gila, gila. Neng Lia, gak boleh kayak begitu sama Abang Dian. Nih, Dian kalau digituin dulu, tiap hari lama-kelamaan sawan. Iya bocahnya sawan nangis mulu, apalagi model dia sawan, mungsang mangsing mulu, repot urusan. Ya kan, awas ada peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Nah, ini kalau udah begini modelnya repot urusan. Ya kan, awas hati-hati, nanti mulai sudah ada saingan buat Mbak Neng Lianya nih. Ya kan, makanya insya Allah jadilah istri yang salihah ya Neng ya. Jadilah istri yang baik untuk suami. Jadilah istri yang baik untuk suami kita Bang Dian. Insya Allah masalah dunia akhirat nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau suami sudah salih, istri sudah salihah, maka insya Allah akan melahirkan regenerasi yang salih dan salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dah, udah jam 3 kurang Pak ini. Ya, 3 kurang kan? Iya, jam 3 kurang, jangan lama-lama, jam 3 kurang ya udah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada hikmah dan manfaat. Amin. Saya ceramah udah kayak dikejar 8 tahun, buru-buru buat Roman. Doa apa? Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini kebetulan saya dengan Pak Dede ini bukan orang yang baru kenal. Ya, Pak Dede ini di Golok Jagorawi. Alhamdulillah, beliau chef. Ya, saya suka ngajar di pengajian Batang Restoran Jagorawi. Ya, Alhamdulillah, kita sering ketemu, kita sering ngumpul, kita sering ngaji bareng. Alhamdulillah, hari ini saya silaturahim ke sini. Ya kan, nanti pulangnya sekali muka Ancol, saya naik kora-kora. Nek biang lalat, peta ganda, segala macam. Nah, tanggung ini, udah pakai begini, udah kayak Batman nanti saya. Kalau mana nggak bayar, itu di situ. Ya Allah ya Rabb.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi soal silaturahim kita, saya yang pertama kali memang ke sini. Kita lihat kalau salamah, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu, di lain kesempatan, insya Allah. Boleh terusin juga ada ribet romannya. Udah gerawat ini. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wabil khusus untuk kedua mempelai dan umumnya kepada kita semua yang hadir pada kesempatan di siang hari ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Mohon maaf.